Eh, suara mak kalau nyanyi hancurlah sudah. Suara perempuan. Suara perempuan. Tak boleh. Ini bukan begitu, kenapa begitu kita di sini dengan di sini sebagai penentu-penentu misi serta satu. Kena sepasti malam ini satu sejarah akan berlaku. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, tontonan puan-puan terlebih dahulu sini mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi di atas kesediaan anda kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk sama-sama kita menjayakan An Evening with Fazura and Besties. Tepuklah sikit. Betul, ya. Dan juga pastinya kami pada malam ini kami akan dikasihkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada anda. Dan juga pastinya malam ini malam kita, malam ini malam anda sebenarnya. Jadi dengan ini boleh kita dengarkan tepukan yang gemuruh sekali lagi? Ya betul, ya. Untuk makluman anda pada malam ini adalah malam untuk kita meraihkan mereka-mereka yang telah menjadi tulang belakang kepada kejayaan segala bisnes yang dilakukan oleh Fazura. Sebenarnya anda deserve untuk tepukan diri sendiri. Tepuk sekali lagi. Ya, tepuklah untuk anda, ya. Dan juga untuk makluman anda, Kak V, sebenarnya ini adalah buat pertama kalinya mereka bertemu secara fizikal. Jadi kepada rakan-rakan kita yang mungkin baru je sampai di sini, selamat datang diucapkan untuk anda. Ada yang pertama kali baru je menonton, menyaksikan Fazura secara live ni, Kak V. Bukan mudah nak tengok Fazura. Fazura? Wow. I lawan tak? Okey, baik. Lawan sakit hati dengan penampilan I. Nanti you pakai hitam, you tergelam, I timbul. Okey, kalau tepukan untuk Kavi. Yeah. Kita berikan tepukan juga tak lain tak bukan DJ Sony. Di mana kami berdua akan menghiburkan anda, menemani anda sepanjang malam ini. Walau bagaimanapun sayang, Sony. Ya, saya Kavi. Sebelum kita meneruskan acara kita pada malam ini. Ya, betul. Ya, kita perlu lakukan sesuatu. Ya. Bagi majlis ini diberkati dan juga dirahmati. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bagi menyempurnakan bacaan doa ini, Sony, saya ingin menjemput Abang Ipa kepada Fatah Amin, iaitu Encik Haslam untuk bacaan doa ini. Dipersilakan. Dipersilakan. Al-Mu'ala'ashrafil Anbiya wa Mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima mukhliq. Berkati lagi majlis kita pada malam ini. Betul, itu DJ Sony. Jadi para hadirin sekalian, pelbagai agenda dan juga pelbagai sajian mata dan sajian untuk halwa telinga kita telah kami aturkan, telah Fazura aturkan untuk tetamu-tetamu yang hadir pada malam ini, DJ Sony. Ya betul, Kavi. Apabila kami berdiri di pentas yang sangat mega ini, pastinya kami menyaksikan aura-aura luar biasa yang pastinya kita kumpulkan. Ya, seluruh Malaysia ini satu negeri akan terus saja bersama-sama pada malam ini, Kapi. Sangat luar biasa ya suasana ini. Betul. Saya tengok tetamu-tetamu yang hadir hari ini memakai mengikut tema. Ada yang very glamorous pada hari ini. Untuk makluman anda, hari ini juga adalah hari kita nak berikan penghormatan, pengiktirafan kepada mereka-mereka yang telah banyak bertukus lumut untuk Fazura di Jesoni. Ya, saya. Dan hari ini tahu tak anda, hari ini 22/1/22. Jadi kita dikumpulkan bersama-sama. Dan inilah dia sejarahnya, Kak V. Kita kenal mereka, kita tengok tudung yang sangat luar biasa daripada atas ni. Wow, wow, wow. Sangat amazing. It is so amazing. Ya, perasaan itu, eh. Apa yang jadi kalau mereka tak pakai tudung Fazura hari ini? Adakah mereka akan dihalau keluar? Mungkin. Ada yang berani engkau tak pakai tudung Fazura? Ada? Semua tak berani kalau kena halau, kan? Selain daripada tudung Fazura, berambus keluar sekarang. Dia tak berani, ya? Terima kasih. You all really supportive. Tepukan untuk diri anda sendiri, sayang. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya?
Jadi seperti biasa, ia untuk kita hargai anda. Sebenarnya kita datang ni untuk menghibur. Sambil itu juga tapi kita pun dah makan-makan juga. Apabila kita makan ni, ia sambil itu juga kita boleh berborak dengan teman-teman ia sebelah meja kita. Jadi kita berkenalan lah. Itulah dia konsepnya kita pada malam ini. Macam kita lah, kita baru berkenal tak pernah tadi. Ya, saya Kavi. Kita tak pernah bekerjasama. Jadi ini pertama kali kita bekerjasama. Dan apabila bekerjasama ni, kita kena pakai kasut tinggi dengan Kavi. Kalau tak, saya setinggi ni, bahu dia je. Itulah masa rehearsal tadi. Maklumlah ke, orang kata bodan memang tinggi dia ajaib sikit ya. Kena faham. Luar biasa sikit ya. Merubah ciptaan Allah. Ya, betul ya. Okeylah, tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin sajikan anda terlebih dahulu dengan hidangan yang telah disediakan oleh pihak Mandarin Oriental Kuala Lumpur. Jadi kepada semuanya, selamat menjamu selera. Pastinya kami dedikasikan khas untuk anda yang bersama-sama kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil anda menjamu selera dengan hidangan yang disediakan oleh pihak Mandarin Oriental Kuala Lumpur, kami ingin memberikan persembahan pembukaan. Persembahan pada malam ini. Sebenarnya Kavi, kita kalau dengar je persembahan ni, kita macam nak melompat ke bawah, betul Kavi eh? Ini persembahan yang very grand, I want to go. Oh my god, okay. Yes. Contohnya, mungkin nak bagi hint sikit boleh? Boleh, ya. Okay. Cuba. Suara mak kalau nyanyi hancur lah sudah. Suara perempuan. Pasir putih. Tak boleh. Okay, baik. Marah bro. Dia boleh duduk. Gangster ni. Ini gangster abang dong kita ni. Okay, baik. Mengani dia dengarkan suara mak tadi. Yalah kan. Okay, baik. Dengan ini, kita terus saja tampilkan persembahan istimewa bersama artis yang kami terbangkan khas untuk tatapan anda. Dipersilakan. Abadilah apa? Cinta. Alhamdulillah. Kita nak ucapkan tahniahlah kepada semua yang datang pada hari ini. Ya Allah, semua antara pencipta-pencipta sejarah bersama dengan Fazura and the Bestie. Ya, tepukan untuk anda. Semuanya bersama-sama pada malam ini. Terima kasih. Ya, thank you. Untuk Melina dan juga Daniel. Terima kasih. Kita berikan tepukan sekali lagi untuk Emelina dan juga Daniel. Wow. Ya, jadi itulah dia. Terima kasih. Kavi, itulah dia. Saya nak sediakan nasi lemak sekejap. Sungguh ku tak mampu. Cuba tak biar sikit, Kavi. Menahan rindu. Kenapa kau berahi ya dengan bondan punya ah? Satu macam bondan kalau bondan. Bunyi lain sikit. Okey, baik. Ya, sambil kita menjamu selera juga sebenarnya. Ya, tujuan utama pertemuan kita ni pada malam ini Kavi, rata-ratanya yang duduk dalam dewan ni nak menonton, nak tengok Miss kita. Oh, Miss kita? Miss B, bukan Miss B, tapi Miss Fazura kita pada malam ni. Wow! You all nak tengok Miss Fazura menyanyi? Ni mak benci ni tak cukup. Semangat tu tak cukup untuk suarkan dia punya semangat. Anda nak tengok Miss Fazura menyanyi? Itulah semangat yang kita mahukan. Ya, betul ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin tampilkan our fabulous, the only Miss Fazura. Ya, betul. Nyanyi sekarang mak ayam, rasakan. Kita memang nak awak cakap Fazura. Yes. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan sekali lagi untuk Fazura. Tepuklah sikit. Hai Fazura. Hai Fazura. Kau ada kuota ini. Wah, kita dah dengar awak nyanyi. Awak
masih lagi memiliki suara yang sedap, ya? Itu alhamdulillah. Orang kata kalau dah beranak ni suara out. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami, you masa lepas beranak, macam mana? You okay tak? Boleh maintain ke? I dah ikat dah I punya. Oh, dah tak nak anak-anak. Datuk kata we don't want no more kids. Oh, faham. Suami you masih ada atau? You tak tahu. Kita bermadu. Oh? Hai, sayang. Dia tak cinta-cinta ke? Dia cakap dengan I yang I lah isteri dunia akhirat. Tapi kalau macam ni, marah, eh? Sayang. Eh, oi. Patah, marah. Anyway, semua orang tertanya-tanya kenapa Fas lalu, apa tu, apa yang nak makan kat sini. Host setiap event Fas. Satu, dia ni seorang yang baik. Walaupun penampilan begini, tapi hatinya sangat baik. Kan, Vi? Kita tak pernah judge orang, betul tak? Betul. Yang penting, Vi seorang yang baik dan sentiasa menghiburkan kita semua apabila Fas ini. Dan memang Fas suka bila Vi ada. So, thank you so much, Kak Vi. Thank you very much, Fas. You jangan cara lelaki I. I tak kacau lelaki you. You jangan tengok dia, ya? Alah, cuci mata sikit. Ah, macam mana? I nak cuci mata. Boleh lah. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dengarkan ucapan daripada Fazura. A very short speech from Fazura. Sheila Majid, sebab apa? Sebab sebenarnya beliau tak nak kita sebut datuk tersebut, tapi itulah dia, lagi negara kita sebenarnya, Bi, eh? Itulah agenda, ya? Tak sempat pun dah nak interview legenda, dia dah berambus keluar, ya? Aduh, kecewa. Fazura juga yang beruntung, ya? Dia dapat dengan datuk? Yang jealous, yang tak dapat. Kecil, tak apa, ada peluang lagi. Lepas ni ada job masuk, insyaAllah. Lepas ni Kak B, jangan risau. Kalau job tu memang macam ni, kalau job tu sedih. Ha, tak ada panggil hati. Tak apa. Eh, mahal tu tau panggil Sheila Majid. Kau ingat murah ke? Ha? Saya rasa Pak Zura, selepas ni dia akan buat lagi. Majid sebegini, nak tak kita berkumpul semula nanti? Nak tak? Nak bila? Minggu depan? Bila? Minggu depan. Kau ingat banyak sangat duit ini pun bajet dah first, okey? Okey, baik. Kau tengok Hafiz dah buat muka kat situ. Hafiz, kau tunggu nanti kau lepas ini, eh? Okey. Baiklah, ya, kepada anda yang terus saja bersama-sama kami pada waktu ini. Jadi seterusnya, inilah dia momennya yang kita nantikan untuk kita memberikan penganugerahan kepada insan-insan luar biasa pada malam ini, kami. Betul, pelbagai anugerah, pelbagai kehormatan akan kami berikan kepada mereka-mereka yang hadir pada malam ini. Kita dah sediakan 4 kategori award untuk kita berikan kepada anda-anda yang bertuah pada malam ini. Menjadi milik siapa? Kita tak tahu. Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia tak siapa yang tahu. Tuah manusia nampak di skrin. Jom nanti nampak lepas nanti lah, eh. Okey, baiklah, kepada anda yang terus ada bersama kami, sambil anda menjamu selera, sambil itu jom kita fokuskan di skrin utama kita di kiri kanan untuk kita ketahui sesuatu yang sangat istimewa pada malam ini. Ladies and gentlemen, we give you a special video presentation. Dia tak kena dengan kumpul kau tu. Tapi ingat Korea ke apa? Mak tak boleh, mak rasa terganggu. Ya? Hafiz pula cincin habis. Kau nangis ibu ke tu? Mak
kenapa kau berlakon Fazura dan Fadetcher lagi? Pona marah, Pona rasa geram aku dalam video ni. Okey. Baiklah, jadi kepada rakan-rakan kita yang terus saja bersama kami, jadi inilah dia momennya untuk kita penganugerahan. Ya, tiga penganugerahan pertama yang pasti kita dedikasikan khas untuk anda untuk menyempurnakan penganugerahan kita pada malam ini. Dengan ini kita terus saja memfidelkan Hafiz Nasir untuk ke pentas. Dipersilakan untuk terus saja bersama-sama dengan kita. Jadi inilah dia Hafiz Nasir, tembukan yang gemur. Wow, sangat popular. Wow. Yeah. Walaupun berkot tetap melenggang ya. Suka tu ya. Tak apa Hafiz. Dan juga pastinya untuk terus saja menemani saudara Hafiz di pentas utama. Dengan ini kita terus saja mempersilakan insan istimewa untuk terus saja tampil ke pentas. Dengan ini bagilah tepukan yang gemur kepada Fazura. Kita ada tiga anugerah, tiga kategori untuk pusingan yang pertama ini. Satu kategori kita akan letakkan di hujung acara ini. Tiga kategori ini mempunyai penerangannya yang tersendiri. Ya, kita mulakan dengan Besties Friendly. Okey, apa tu sebenarnya kami? Ini masuk. Okey, ya? Baik, silakan. Anugerah ini diberikan kepada mereka yang plastik, ya, yang berwajah fake, ya, yang berpura-pura, yang berubah, ya. Bila jumpa orang, hi, I miss you, baby. Yang jumpa, ini semua bermuka-muka hanya untuk bisnes, ya. Bukan mereka mesra, tetapi mereka acak-acak mesra, ya. Wow. Ya, dekat ni. Nampak kecil kan penerangan mak kan? Kena award ni siapa yang terima, you patut rasa malu, ya. Tapi sebenarnya apabila Hafiz menyatakan tentang negativiti itu, tapi di sudut positifnya sebenarnya anugerah ini kita dedikasi kepada mereka sebab disebabkan faktor-faktor itu mereka terus berani mencabar diri mereka. Makanya kita tampilkan mereka dengan jiwa kental dan juga pastinya semangat itu. Kita bawakan bersama dengan anda. Baik, kita akan umumkan terus di kedudukan nombor 3. Tonton dan puan-puan, tak lain tak bukan untuk Miss Lovely Dovi ini menjadi tempat ketiga, menjadi milik tak lain tak bukan Nuraini Liana daripada Sarawak. Ya, Nuraini Lela dari Sarawak. Ya, di manakah anda Nuraini Lela? Congratulations, anda adalah insan yang bermuka-muka plastik yang berubah. Alhamdulillah, dan yang menariknya hari ini adalah hari jadi beliau ni. Hari jadi beliau. Ya. Tepuklah untuk Lela, negeri Sarawak. Wow, friendly orangnya. Jadi alhamdulillah di kedudukan nombor 3. Wow. Ini ingatkan kepada anda jika anda naik di atas pentas, jangan pelukan, jangan bersalaman untuk menjaga SOP, menjaga jarak sosial kita. Kita harus menyambut seruan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jaga anak kita, jaga tingkah laku kita. Mak takut kena saman sundan, ya? Mak kena bagi tahu kau ni kakak dia bukan tu lah. Baiklah, tanya diucapkan kepada pemenang yang di kedudukan nombor 3 ini. Baik, kami seterusnya kita akan mengumumkan kedudukan nombor 2, Miss Lovely Tobori, dan juga pastinya pemenangnya adalah Salina Tapi, Hafiz itu orang Sarawak, Hafiz. Orang Sarawak? Banyak orang bermuka-muka. Okey, baik. Dipersilakan. Ya, Salina. Salina, di manakah anda, Salina? Lagi. Kau jom. Nak sampai untuk apa? Okey, jom. Ya, dipersilakan. Kau sampai sana. Mari. Alhamdulillah. Dah jadi event kecil dah. Di kedudukan nombor 2 ya pada malam ini. Alhamdulillah, ya, Salina Sarawak
Ia friendly-nya menyebabkan ia jualannya. Ia mendapat kedudukan yang sangat luar biasa. Ia sepanjang tahun 2021. Berikan tepukan sekali lagi. Alhamdulillah. Jadi masih lagi tak percaya lipat anugerahan istimewa pada malam ini. Jadi kita ambil gambar kenang-kenangan Fazura bersama Sadina. Terima kasih, congratulations. Toto dan puan-puan, di tempat pertama untuk kategori Miss Lovely Dobby ini. Ini adalah yang paling, apa dia? Lovely. Lovely Dobby. Ini cuma nak berapa nak Fazura. Lovely Dobby. Dobby. Betul tak? Okey. Maaf, Maya. Toto dan puan-puan, kategori ini pemenang di tempat pertama ini adalah pemenang yang paling bermuka-muka, acah-acah mesra, menjadi milik tak lain tak bukan adalah dari Sherry Melaka. Sherry Melaka, di manakah anda? Kami mencari anda dengan follow spot itu. Ya, itu dia. Memelip-melip. Adakah itu menaruh harapan? Wow. Sherry Melaka. Okey, itulah dia. Ia bajunya lip-lap. Ia bersama dengan kita dengan tudung Fazuranya. Jadi hanya ia diucapkan. Tepuklah sikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi ini adalah penganugerahan yang pertama untuk tahun 2021 kami. Betul. Ingin mengingatkan sekali lagi, pastikan anda menjaga jarak sosial anda ketika anda menaiki di atas pentas utama ini. Pastikan juga anda memakai pelitup muka anda dengan sempurna demi menjaga menyahut seruan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kita. Okey, baik. Selesai sudah untuk kategori yang pertama kita pada malam ini, kami. Ya, seterusnya kita akan melangkah untuk Bestest Popular. Untuk kategori ini, tuan-tuan dan puan-puan, Besties Popular ini dipilih berdasarkan mereka yang mempunyai a very strong platform on social media. Well known on social media. Popular, famous, tetapi tidak se-famous Fazura dan Bibiana, ya? Ya. Kita dua pegang ini, ya? Masih angkuh, ya, kami? Anda cuma sedikit saja, tapi masih popular, ya? Ya, betul, ya? Kami menempatkan anda. Ya, itu yang kita berikan istimewa bersama-sama dengan anda. Baik, ya, Calvin, kita akan umumkan seterusnya Miss Popular Everything di kedudukan nombor 3. Ladies and gentlemen, Miss Popular Everything menjadi milik. Ayuh, nama dia Gobok Mamemi. Apa ni? Gobok Mamemi. Wow, di mana ada Gobok Mamemi Popular di kedudukan nombor 3 kami. Betul, dia punya nama pun dah catchy, ya? Very catchy. Congratulations to Gobok Mamemi. Oh, wow. Wow, inilah dia. Popular, betul lah. Popular dah. Wow, sangat popular. Di kedudukan nombor 3. Betul. Pada malam. Cantik, ya? Mereka memilih pakai all black pada malam ini. Congratulations kepada Gobo Mamemi untuk kategori Miss Popular Acting di tempat ketiga. Seterusnya, kami, kita akan umumkan di kedudukan nombor 2. Untuk Miss Popular Everything dan pastinya pemenangnya, kami. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat kedua menjadi milik tak lain tak bukan Ika Shurish. Ya, ini Shurish ni. Di manakah anda, Ika? Anda pasti, ya, confirm kaya ni. Wow. Shurish, ya, pasti kaya, ya. Kalau yeah. Teraskan dalam bahasa Melayunya. Kami terpelanting jauh, kami dengan baju ni kami.
Saya Reda, ya. Ya, Reda, ya. Ya, perhati. Ya, perhati betul-betul kami. Walaupun ada asat benci bila melihat rajanya, ya. Itu sudah pasti, ya. Kami bertenang, kami. Bertenang, tapi kalau kita tengok sekali impas macam pokok Christmas bergerak, ya. Ajak kamu betul. Baik. Jadi itu tadi adalah di kedudukan nombor 2 dan pastinya kita kemaklumkan, kita umumkan Miss Popular Everything di kedudukan tempat pertama. Ladies and gentlemen, menjadi milik none other than Nabilian. Know how to sell everything, ya? Ah, dia jual diri dia pun pandai, ya? Jadi tanya untuk saudara Nabilian. Nama sudah Nabilian. Nabilian, insyaAllah mungkin dalam tahun 2022 ini bilion-bilion dalam akaunnya. InsyaAllah, itu yang kita doakan. Jadi tanya untuk saudara Nabil. Thank you, congratulations, ya. Oh, baik. Nampak angkuh dia, dia jelik kita bila turun, ya. Berani kau, ya. Baik, seterusnya kita akan maklumkan kategori seterusnya, iaitu Bestie Kecoh. Kecoh ni. Bagi kategori ini, dia agak serius, ya. Oh, serius. Untuk kategori ini, mereka yang memenangi kategori ini adalah mereka yang always have a complaint. Stok tak cukup, ya. Tak ada teaser. Teaser Fazura pendek. Wow. Stop sikit. Okay. Korang nak kenapa? Apa masalah korang? Ya? Tak cukup kaya? Komplain. Video Fazura tak banyak lah. Fazura tak lawa lah. Kau lawa. Cuma tak lawa. Fazura juga lawa. Tapi, okay. Disebabkan kekecohan mereka ialah, makanya mereka menggunakan kecoh untuk mendapatkan sel. Dan sel mereka telah meningkat hari demi hari. Itulah dia kecoh-kecoh positif namanya, tapi baik. Kita kemaklumkan terus di kedudukan nombor 3. Baik, kedudukan nombor 3, ya pastinya pemenangnya adalah Toto dan Puan-Puan, Rusmala Nasib. Ya, kepada kata Rusmala Nasib. Wow. Ini orang kecoh-kecoh ni, Gabi. Walaupun kecohan anda dibenci ada kalanya, namun anda memberikan keuntungan yang lumayan. Wow. Menjadi tulang belakang kepada segala perniagaan Fazura. Congratulations, Rusmala Nasib. Baik. Jadilah dia Rusmala.